Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membatalkan nazar yang belum dikabulkan oleh Allah, Ustaz? Mungkin ya. punya keinginan apa gitu, segala macam. Iya. Belum Jadi, tercapai. belum tercapai gitu kan, ingin dia membatalkan. Contoh oh, cancel aja ya, dia. di cancel. <laughs> Kalau uh, anak umpamanya Uh, lulus ataupun kalau anak mendapatkan ini uh, uh, maka anak akan uh, sodakoh, anak akan salat anak akan puasa dan sebagainya tapi ternyata setelah bertahun-tahun uh, kayaknya nggak 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 berhasil ini dibatalin itu gimana gitu. <tuh -tuh. Makanya para ulama memberikan begini, kalau dia nazarnya itu ya boleh dibatalin dengan tiga catatan. Pertama nazarnya itu nazar kesyirikan maka dibatalin. Contoh. Gak, gak boleh ditunaikan. Gak soalnya. boleh ditunaiin. Contoh dia umpamanya kalau aku begini aku akan bernazar umpamanya sholat di kuburan si Polan. Sholat gak boleh di kuburan. Hukumnya syirik. Tidak boleh. Atau berzina dengan ini. Nah itu pokoknya maksiat. Maksiat, maksiat. Atau suatu ya? bentuk kesyirikan. Itu satu tidak boleh. Hmm. Harus memang. Yang kedua memang waktunya udah habis. Karena dia membuat timer waktu itu. Dibilangnya kalau nanti eh, tahun 2000 sekian hmm. aku gak dapat ini. Eh, kalau sampai tahun 2000 sekian. Aku gak dapat maka nazarku tidak kutunaikan. Hmm. Tapi kalau seandainya sebelum itu sudah aku dapatkan. Aku akan tunaikan. Dia pakai timer. Pakai waktu timing. Hmm. Maka itu boleh dibatalkan Kalau waktunya sudah habis. Hmm. Oke. Okay. Yang ketiga memang. Kalau dia membatalkan. Maka wajib. Kalau memang bukan karena dua tadi. Bukan karena kesyirikan juga. Hmm. Atau maksiat. Bukan juga karena habis waktunya. Memang dia membatalin doang. Maka hmm. wajib kepadanya untuk membayar kaparot. Kaparot nazar. Kaparot nazar itu. Sama dengan kafarat sumpah. Hmm. Yaitu memberi makan 10 orang miskin. Atau pakaian mereka. Atau memberikan seorang budak. Atau berpuasa tiga hari. Hmm. Itu dia. Masih, nanti bisa dicek di dalam uh, surah Al-Ma'idah ayat 89. Tentang hmm. kafaratul aiman, aiman namanya. Aiman hmm. itu adalah sumpah. Iya. Dan kata para ulama. Kafarat sumpah dengan kafarat natar itu sama. Hmm. Nah demikian. Jadi kalau dia membatalin. Bukan karena dua sebab tadi. Bukan karena... Ada unsur kesyirikannya dan bukan juga karena Waktunya sudah habis memang dia mau batalin doang Gitu kan iya. uh, maka dia wajib menembusnya atau menggantinya itu Dengan kaparat sumpah Dengan kaparat nadar atau disebut dengan kaparat sumpah Karena sama iya. Itu tadi apakah dia bayarkan 10 orang miskin Makanan atau pakaian hmm. atau Berpuasa tiga hari atau memberiakan seorang budak Allah Ta'ala